Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan limpahan rahmat. Bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, bahkan kedatangannya selalu dinanti dan dirindu. Untuk itu, mari tingkatkan kualitas diri kita untuk menjadi insan yang terbaik. Meski Ramadan di tahun ini masih dalam pandemi, kita tidak boleh menyerah dan hilang harapan dan semangat. Namun, kita terus mampu meningkatkan ibadah dan juga meningkatkan sikap kepedulian terhadap sesama. Lihatlah adik-adik yatim dan duafa yang selalu bersemangat mencari keberkahan di bulan suci Ramadan, dan mereka senantiasa mendekatkan diri bersama Al-Quran dengan menghafalkan huruf demi huruf. Sahabat, saat masih ada waktu dan kesempatan untuk berbuat baik, tentu saja kita akan berusaha untuk meraihnya bersama-sama. Bukan hanya perkara ibadah yang kita maksimalkan di bulan Ramadan, namun bagaimana kita mampu menebarkan kebahagiaan dan kasih sayang terhadap sesama. Mari bersama mengisi Ramadan dengan berkontribusi dalam beberapa program kebaikan. Paket buka puasa yatim, THR lebaran yatim, parsel lebaran yatim, parsel lebaran lansia, parsel lebaran guru ngaji, busana yatim, dan mudik bersama yatim. Bersama Geraha Yatim dan Duafa, jadilah inspirasi kebaikan dengan berdonasi untuk adik-adik yatim dan duafa. Ukir senyum dan tawa di hatinya dan hidupkan selalu semangatnya.